maka keyakinan kepada Allah. Kalau selama hati ini dekat dengan Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Sebab itu bina keyakinan kepada Allah. Bahkan keyakinan yang besar, kita akan kembali dihadapkan di hadapan Allah. Akan dihitung sukat apa yang telah kita perbuatkan hidup dalam hidup ini. Daripada diberikan lembaran hari yang baru, daripada pagi sampai ke petang, bahkan sampai ke malam, daripada sampai bangun tidur, sehingga tidur lagi, apa yang telah kita perbuatkan, mempersiapkan diri untuk siap mati. Maka kita fikir dan renungkan. Tapi kalaulah kita tanyakan, barangkali ada doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Barangkali sampai ke saat ini kata Allah, berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Tapi kita seringkali berdoa kepada Allah, selepas daripada usai solat, kita berdoa kepada Allah. Tapi sampai ke saat ini barangkali ada doa yang belum dijawab oleh Allah. Kenapa? Sedangkan Allah memberikan janjinya, berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Dan kita berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan doa kita. Limanya? Kenapa? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Yang sesat akan kekal menjadi kesesatan, supaya kami dapat istiqamah menghindari jauh daripada ini. Ma'asyiral muslimin muslimat, serumpun kita dicipta oleh Allah, diikat pertalian saudara, maka Allah muliakan. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para asatiz, para imam, para bilal, jawatan kuasa pengurusan surau al-ukhuwah, seterusnya hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, para tetamu Allah, sidang jemaah solat maghrib yang moga senantiasa Allah berikan kemuliaan, dikurniakan hidayah wa taufiq, diletakkan di bawah lembayung rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin hadirat, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah. Di atas begitu banyak nikmat, limpahan barakah, cucuran rahmat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan, maka harus kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mampu dan mahu bersyukur kepada Allah, dan senantiasa menjadi hamba Allah yang menginsafi di atas setiap kesalahan, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Kerana siapapun kita yang namanya manusia itu tidak akan pernah mampu lari daripada melakukan kesilapan kepada Allah. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan kepada Allah adalah orang yang bergegas bersegera memohon keampunan daripada Tuhannya. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bergegas bersegeralah kalian memohon keampunan daripada Tuhan Rabb. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan juga syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Taqwa disebut Allah 115 kali dalam Al-Quran. Taqwa dengan makna al-amalu bi ta'atillah minan nuri ila Allah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah minan nuri ila Allah makhafati azabillah. Taqwa itu adalah sesuatu amalan di atas dasar ketaatan kepada Allah. Kenapa kita datang ke rumahnya Allah, surau dan masjid? Kerana ini perintah daripada Allah, melunaskan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya Allah. Kerana orang yang bertakwa itu disibukkan apapun, 8 jam, 9 jam, 10, 12, 12, 13 jam, saat masa sampainya waktu berkumandangnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita ke rumahnya Allah. Kerana kita hamba-Nya Allah. Taqwa itu melakukan sesuatu amalan di atas dasar mentaati perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Minan nuri ilallah, daripada dalil turunannya Allah Subhanahu wa taala, acuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita melakukan ketaatan kepada Allah?
yang telah dipercontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a thawabillah, mengharapkan ampunan daripada Allah. Maka dengan solat kita, dengan puasa yang bakal kita kerjakan nanti, insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan waktu untuk menjadi tetamu di bulan Ramadhan, kurang lebih 6 hari. Kita mentaati perintahnya Allah kerana kita mengharapkan raja'a thawabillah, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kerana kita bukan malaikat yang tidak melakukan kesilapan. Kita manusia pasti akan melakukan kesilapan. Tapi tidak cukup takwa itu satu bahagian. Hanyalah melaksanakan perintahnya Allah tetapi tidak meninggalkan larangannya Allah, pincang. Kerana takwa itu terkait dengan mentaati perintah Allah dan dalam masa yang sama wa tarki ma'asillah, menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu memberikan sedikit bingung kepada malaikat. Salat tekun, maksiat tak tinggal. Puasanya bagus, sebulan penuh bulan Ramadan, salat tidak. Bahkan mengumpat orang jalan terus. Sebab itulah bahagian takwa itu bergandengan di antara melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Wa tarki ma'asillah minan nuri ilallah. Apa yang Allah sebutkan itu satu bentuk keingkaran kepada Allah, maka kita jauhi, kita tinggalkan. Minan nuri ilallah. Kenapa kita menjauhkan bermaksiat kepada Allah? Makhafati azabillah. Kerana kita takut akan azabnya Allah. Kalau panas di atas dunia saja kita tak sanggup untuk tanggung dan tahan, apatah lagi di hamparan mahsyar, apatah lagi di nerakanya Allah. Maka sampai ke saat ini barangkali Allah memberikan kesempatan hidup di atas dunia, masih diberikan lembaran hari yang baru, masih bernafas dengan udara yang dibekalkan Allah, makan dengan rezeki Allah, berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah. Barangkali sampai ke saat ini Allah memberikan kesemua keistimewaan itu adalah untuk membuka ruang dan peluang selebar-lebarnya kepada kita untuk tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk kita bertaubat kepada Allah. Maka ciri orang yang bertaubat kepada Allah itu senantiasa melafazkan kalimat zikir istighfar kepada Allah kerana yakin itu. Kerana yakin wa man yaghfiru dhunuba illallah, siapa yang boleh mengampunkan dosa kita illallah, melainkan Allah. Maka tuan-tuan, ambillah kesempatan berbaki beberapa hari sebelum kita menjadi tetamunya bulan Ramadhan untuk menjadi hamba Allah yang mampu melazimi mulut ini istighfar kepada Allah. Itu suatu yang cukup besar. Kerana kalau mulut ini tidak akan pernah lekang beristighfar kepada Allah, ternyata dengan kalimat itu akan menjaga setiap aturan kehidupan kita. Mustahil orang yang mulutnya istighfar kepada Allah sanggup melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Mustahil. Kalau terkait dengan istighfar, ada satu kisah yang luar biasa hebat. Imam Ahmad ibn Hanbal, ini ulama besar, pelopor kepada mazhab Hanbali. Imam Ahmad salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal tinggal di Iraq satu hari. Dia bangun di waktu pagi, terdetik dalam hatinya, terpanggil dalam hatinya untuk pergi ke satu tempat. Bangun pada waktu pagi, bangun daripada tidur, hatinya membuak-buak, terpanggil, berkata pergi ke satu kampung ini, jauh daripada tempatnya. Pergi, 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 tapi belum pernah sampai di sana. Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah sampai ke sana, dia pun terfikir ada apa di sana, sehingga kan hatiku berkata pergi ke sana, pergi ke sana. Belum tahu tujuannya. Setelah difikir, adakah saudara mara yang ditinggalkan sudah lama tidak diziarahi? Tidak ada. Kerana tempat itu, kampung itu, kota itu, desa itu jauh daripada tempatnya. Imam Ahmad di Iraq, itu di kampung yang cukup jauh. Tetapi hatinya bergejolak, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Akhirnya Imam Ahmad memperturutkan kata hatinya, berangkat ke satu kampung itu. Tetapi masih belum tahu tujuannya, pergi dulu. Kerana ikutkan kata hatinya. Berangkat, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan lama, sampailah Imam Ahmad bin Hanbal ke kampung itu. Setelah sampai di situ, dilihat kiri dan kanan, tidak ada orang yang dikenalinya. Dan orang pun tak kenal dia. Dia tak kenal orang kerana cukup jauh. Orang sekarang, dulu beza dengan sekarang. Kita belum pernah ke Amerika, tapi ada orang Amerika kita kenal.
Sekarang ini kuasa teknologi itu cukup canggih. Segala-galanya kita boleh lihat di hujung jari. Imam Ahmad melihat kiri dan kanan. Oh, tak kenal. Tak ada seorang yang dikenali. Dan sampai ke sana itu, kenapa dia pergi ke situ? Belum tahu tujuannya. Sekadar memperturutkan kata hatinya. Pergi sampai ke situ. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal cari masjid. Sampai di masjid, tengok orang di masjid. Tak ada orang yang dia kenal. Lalu kebetulan pada waktu itu masuk waktu solat Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah solat, seorang demi seorang berangsur keluar daripada masjid. Tinggallah Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana belum tahu tujuannya ke sana, dia tinggal di masjid. Lalu tiba-tiba datang seorang kepadanya. Seorang pemuda kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seakan kamu bukan daripada sini. Aku belum pernah melihat wajah. Bukan, saya daripada jauh. Belum pernah sampai ke sini. Belum. Ini kali pertama. Tidak ada saudara mara di sini. Tidak ada. Sudah ada tempat tinggal? Belum pernah. Belum ada. Oh, kalau begitu, sudilah kiranya tinggal di tempat saya, di rumah saya. Tapi rumah saya rumah yang kecil. Kalau ingin tumpang istirahat, itu bolehlah. Bukan rumah yang mewah, tidak ada rumah yang mewah. Okey, tak apa, alhamdulillah, sekadar ada tempat untuk istirahat. Lalu Imam Ahmad ikuti pemuda itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, Imam Ahmad melihat, Masya Allah, rumahnya agak kecil sekadar. Begitu sederhana, rumahnya telah buruk. Sekadar untuk seorang, dua orang tinggal saja. Lalu Imam Ahmad disiapkan tempat untuk istirahat dan diberikan makanan. Pemuda itu minta izin dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi belum kenal dia. Yang ini belum kenal Imam Ahmad. Imam Ahmad belum kenal pemuda ini. Sekadar berjumpa di masjid, dipanggil pulang kerana melihat ini barangkali orang jauh. Tetapi semasa Imam Ahmad bin Hanbal berada di dalam rumahnya itu, dilihat kiri dan kanan, Masya Allah, pemuda ini hidup dan kesusahan. Lalu pemuda ini datang kepada Imam Ahmad, izinkan aku, kamu istirahat, saya ingin sambung buat kerja. Silakan. Ternyata pemuda ini kerjanya uli roti, tukang adun roti, uli roti. Lalu izinkan, silakan, lanjutkan kerja kamu. Lalu disambung kerja. Daripada awal dilihat oleh Imam Ahmad orang ini. Sehingga kan Imam Ahmad mengatakan orang ini ni ajib, luar biasa ni. Kenapa? Daripada tadi dilihat oleh Imam Ahmad, orang ini, pemuda ini, tangannya mengadun roti, mulutnya tak berhenti pada istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tangan adun roti. Tak berhenti tu. Imam Ahmad melihat itu, Masya Allah, pemuda ini luar biasa ni, ajib. Ada sesuatu kepada orang ini sehingga kan mulutnya istighfar, tangannya mengadun roti. Tangannya memenuhi keperluan kebutuhan dunia, mulutnya terikat dengan Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Imam Ahmad ibn Hanbal bertanya, wahai pemuda, aku melihat kamu daripada tadi. Tanganmu mengandung roti, menguli roti, tapi mulutmu beristighfar kepada Allah. Ya Tuhan, bahkan itulah yang aku lazimi, itulah yang aku istiqamah, aku jaga betul itu. Setiap kali aku ingin melakukan suatu perkara, apapun yang aku lakukan, mulut itu akan pastikan istighfar kepada Allah. Itu Masya Allah. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, dengan engkau melazimi beristighfar kepada Allah, dengan engkau membiasakan diri beristighfar kepada Allah, apa yang telah engkau dapatkan? Dapat apa? Tanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa yang telah engkau dapatkan dengan engkau melazimi beristighfar kepada Allah? Apa yang telah engkau dapatkan? Lalu dijawab oleh pemuda si pengadu roti tadi, wallahi, wahai Tuhan, semenjak aku beristighfar kepada Allah, aku jaga betul istiqamah, melazimi beristighfar kepada Allah, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan kepada Allah, melainkan semua dikabulkan oleh Allah. Melainkan ada satu yang belum. Ini ciri orang yang beriman itu macam mana sangka baiknya dia dengan Allah. Dia mengatakan dalam kehidupan yang begitu sederhana, susah ini. Tapi mulutnya masih mengaku, masih boleh memperakui, semenjak aku beristighfar kepada Allah, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan, melainkan semuanya telah dikabulkan oleh Allah. Melainkan ada satu yang belum. Kerana ciri orang yang baik itu menyebut kebaikan Allah berbanding apa yang belum lagi. Berbanding dengan orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah, pasti akan disebut ini belum dapat, ini yang kurang, ini yang tak ada. Padahal banyak dah yang Allah bagi.
Sebetulnya orang yang miskin itu bukan orang yang tidak pernah diberikan harta oleh Allah, tetapi tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau ukuran kita gaji 5,000 cukup, ada orang gaji 3,000, anak 11 cukup, ada orang gaji 15,000, anaknya 2 belum tentu cukup. Kerana kaya itu bukan kaya pada sudut-sudut material. Laisal ghina al-ghina fil 'arfi, walakin al-ghina al-ghina fi qalbi. Kaya itu bukan kaya yang sifatnya luar. Tapi kaya itu adalah kaya daripada hati, sentiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka kata si pengadu roti ini, wallahi semenjak aku beristighfar kepada Allah, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan melainkan semua Allah kabulkan. Melainkan ada satu yang belum. Yang belum, bukan tidak, yang belum. Kerana orang yang beriman itu yakin tidak ada satu doa yang kita panjatkan melainkan dikabulkan oleh Allah. Tetapi cara Allah menjawab doa itu dengan tiga cara. Satu, terus dijawab. Kita minta terus Allah bagi. Yang kedua, ditangguhkan sehingga kita mampu. Menurut Allah kita telah siap untuk menerimanya itu, maka baru dikabulkan. Dan yang ketiga, digantikan yang lebih baik. Barangkali kita minta pada sisi pandang Allah, kamu tidak berhak, kamu tidak mampu, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena Allah pandai, maha pandai menilai. Allah yang menjadikan kita, yang lebih tahu tentang kita Allah. Setiap orang lain kondisi, lain keadaan, lain keperluannya, maka Allah beri sesuai dengan kemampuan kita. Sebab itu jangan pernah sangka buruk dengan Allah, asal saja kita minta dengan Allah. Sebelum kita bermohon, mengharapkan asbab makhluk, minta kepada Allah. Kerana kita hambanya Allah. Minta dengan Allah. Kata Allah, Udu'uni astajib lakum. Al-Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Pemuda itu mengatakan, semenjak aku beristighfar kepada Allah, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan, melainkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Melainkan satu yang belum. Imam Ahmad bertanya, apa yang belum itu? Engkau mengatakan semua dikabulkan, semua telah dikabulkan. Yang belum ada satu, ada satu yang belum. Apa yang belum? Ini ulama besar bertanya itu, tapi belum kenal. Apa yang belum itu? Lalu dijawab si pengadu nurati ini, pemuda ini memberikan jawaban, wallahi wahai Tuhan, sungguh aku ini sebenarnya telah lama sangat-sangat ingin bertemu, sangat-sangat kasihkan, sangat-sangat sayang, sangat mencintai, sangat mengkagumi seorang ulama besar yang namanya Ahmad Ibn Hanbal. Tetapi ulama ini tinggal di Iraq. Mustahil untuk aku berangkat ke sana. Nak makan sehari saja belum tentu tahu cukup atau tidak. Macam mana aku mungkin untuk sampai ke sana? Kerana Imam Ahmad tinggal di Iraq. Aku di sini. Tapi aku sangat ingin bertemu dengannya. Kalau mendengarkan jawaban si pengandung roti ini, Imam Ahmad bertakbir sekerasnya, Allahu Akbar. Kenapa? Sejak daripada pagi hatinya terpanggil ke sini. Itu cara Allah ingin menjawab doa si pengandung roti yang beristighfar kepada Allah. Tidak perlu dia ke sana, Allah yang langsung hantarkan. Wahai pemuda, Ahmad bin Hanbal adalah orang yang berada di rumahmu saat ini. Ternyata daripada tadi aku mencari jawaban, kenapa aku hatiku terpanggil ke sini, ternyata Allah ingin menjawab doa engkau yang mulut tidak pernah lekat beristighfar kepada Allah. Kadang-kadang kita minta dengan Allah tapi kita tak yakin akan dikabulkan oleh Allah. Sebab itu orang yang beriman jangan pernah suuzon dengan Allah. Kalau ada orang hari ini, ya Allah tahun ini aku ingin berangkat haji, oh ya Allah aku ingin tahun depan berangkat haji, jangan tahun depan, tahun ini. Caranya Allah aturkan ikhtiar, minta dengan Allah, ketuk hati pintu rahmatnya Allah. Allah akan aturkan. Jangan pernah gusar dengan Allah. Manusia itu jangan pernah takut. Di saat hati kita bersama dengan Allah, Allah pasti akan tuntun kita. Kalau ikan di laut, Allah jamin rezekinya. Cacing dalam tanah, Allah jamin rezekinya. Mustahil kita. Tetapi ikhtiar, usaha itu harus melekat dalam diri kita. Tapi jangan pernah suuzon dengan Allah. Bahkan kisah yang terkait hampir sama dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang berlaku kepada seorang pakar daripada Syria, namanya Dr. Hisham, pakar perubatan dalam bidang neurologi, pakar saraf. Ini kisah tak terlalu jauh, barangkali mungkin dalam puluhan, 10 tahun kebelakangan ini ataupun kurang daripada itu. Dr. Hisham itu pakar neurologi daripada Syria. Ini diakui dunia seorang pakar dalam bidang itu, pakar saraf. Udah azan ya? Eh, belum kan? Hmm?
Dr. Hisham ini terkenal di dalam dan luar negara, pakar dalam bidang saraf. Satu masa Dr. Hisham ini dijemput untuk memberikan seminar di luar negara. Segalanya telah disiapkan, tarikh keberangkatannya naik flight, sekian-sekian tarikh, sampai waktu itu Dr. Hisham berangkat naik flight. Pergi untuk memberikan seminar di luar negara. Maka ketika sedang on flight, dalam flight itu, kata Allah ditakdirkan Allah, cuaca pada ketika itu amat buruk, menyebabkan juru terbang memberitahu penerbangan kita terpaksa dilakukan penerbangan apa ni pendaratan kecemasan. Dah on flight itu terpaksa melakukan pendaratan kecemasan kerana cuaca agak buruk. Kalau kita teruskan boleh mengundang musibah. Maka risau Dr. Hisham kerana takut tidak sempat kerana ada satu seminar besar telah diatur daripada seluruh negara pergi menghadiri seminar itu, dijemput pakar-pakar dan salah seorang daripada yang akan memberikan speech itu adalah Dr. Hisham daripada Syria. Lalu mendaratlah kapal terbang yang dinaiki oleh Dr. Hisham ini ke satu tempat, satu lapangan terbang yang bukan internasional tapi lapangan terbang juga tapi tidak terlalu besar, di agak pedalaman sikit di satu tempat tapi masih kapal terbang, bukanlah kapal terbang macam KLIA yang setiap masa ada penerbangan ada ke sana ke sini, ke Kelantan saja mungkin ada 11-12 pergi dan balik. Itu barangkali daripada pagi sampai malam ada dua flight saja, satu tempat yang agak terpencil. Lalu mendarat, Dr. Hisham bertanya kepada kru penerbangan, bilakah akan disambung balik penerbangan ini? Oh, kalau begini cuacanya tuan, paling awal 9 ke 12 jam. Oh, tak sempat, saya ada seminar yang besar. Macam mana saya nak ke sana? Sila ikhtiarkan jalan darat, kalaupun sampai. Tapi ini bertolaknya paling awal kalau cuaca begini 9 ke 12 jam. Itu baru bertolak, belum sampainya lagi. Maka Dr. Hisham mengatakan, oh tak apa, kalau begitu saya akan ikhtiarkan disewa kereta, naik kereta. Oleh kerana tempat itu agak terpencil, lalu dia terpaksa meredah laluan-laluan hutan dan jalannya tidak terlalu baik. Tapi ikhtiar itu. Lalu Dr. Hisham kerana bimbang tak berkesempatan dengan seminar itu, dia sewa kereta, naik kereta. Qadarullah ditakdirkan Allah, kereta yang dinaiki oleh Dr. Hisham rosak di tengah hutan. Kapal terbang yang dinaiki tak boleh dilanjutkan kerana cuaca agak buruk. Sewa kereta, naik kereta. Kereta pula breakdown, rosak tengah hutan. Ini kisah benar. True story. Lalu kereta rosak yang dinaiki oleh Dato' Hisham rosak di tengah hutan. Dilihat kiri dan kanan tidak ada orang. Lalu dalam hutan mana orang? Ada orang. Itu Masya Allah. Telefon habis bateri. Dia kata, kalaulah ada orang di sini boleh aku tumpang charge telefon untuk beritahu saya sedang dalam masyakah al-hangat. Barangkali tak sempat untuk sampai ke destinasi untuk memberikan seminar. Dilihat kiri dan kanan tidak ada orang. Tidak ada orang di situ. Rumah orang jauh daripada orang. Lalu Dr. Hisham keluar daripada keretanya, berjalan sedikit ke hadapan. Di sana tu terlihat ada satu pondok yang kecil. Rumah yang agak usang. Dia kata, alhamdulillah, barangkali di sana aku lebih minta bantuan untuk cas telefon ataupun beli. Kerana ketika itu Dr. Hisham agak lapar. Kerana belum makan daripada tadi. Lalu Dr. Hisham menghampiri rumah itu, diberikan salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Kali kedua diberikan salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Ini kalau cerita Melayu ni confirm cerita hantu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dijawab. Dibukakan pintu, ternyata di situ ada seorang nenek yang cukup uzur dan tua. Ni confirm cerita hantu ni orang Melayu dia. Nenek kebayan dia tu. Kadang-kadang yang direct cerita Melayu bukan seorang ni, ramai yang tengok tu pun director juga. Wahai nenek, saya dari diceritakan nenek saya daripada jauh tak, kereta saya rosak di tengah hutan, saya sedang dalam perjalanan untuk pergi ke satu tempat, boleh tak saya tumpang rumah nenek untuk cas telefon? Nenek tu kata, tuan jangankan nak cas telefon, rumah saya elektrik pun tak ada. Tapi atas meja rumah saya itu ada sebelah roti, ada segelas air. Kalau tuan lapar, makanlah. Lalu Dr. Hisham itu melihat sambil terfikir, tertanya-tanya, macam manalah seorang nenek tinggal jauh daripada orang,
Ada satu rumah jauh daripada orang, tidak ada keperluan asas, tapi berhidup di situ, difikirkan. Lalu Tuan Hisham masuk, di atas itu ada sebelah roti, lalu ada segelas air. Dia pun duduk, dia, dan nenek itu ternyata daripada tadi kenapa lambat sedikit memberikan menjawab salam dan buka pintu, kerana nenek itu bergerak dengan perlahan, dia pakai tongkat slow, kurang dengar. Lalu dia mengambil masa sikit bangun daripada kerusinya untuk ke ruang buka pintu. Lalu nenek tadi kembali duduk di atas kerusinya, Dr. Hisham berada di atas meja. Di sana ada sebelah roti, ada segelas air. Dr. Hisham mikirkan, kalau dia makan roti itu, nenek itu nak makan apa? Kerana cuma tidak ada makanan di situ, cuma ada itu saja. Difikirkan Dr. Hisham, kalau aku makan, nanti nenek ini nak makan apa? Akhirnya Dr. Hisham makan. Kerana lapar, makan. Dia makan. Sambil dia tengah makan, dilihat nenek itu daripada tadi tangannya mengira butiran tasbih, mulutnya istighfar kepada Allah, astaghfirullah, takrusi, astaghfirullah. Dato' Hisham katakan, Masya Allah, nenek ini luar biasa. Dalam keadaan kehidupan yang begini, jauh daripada orang, di atas kerusi, mengira butiran tasbih, mulutnya astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ketika sedang mengunyah makanan, tak terperasan Dato' Hisham, di kaki nenek itu ternyata ada seorang budak. Dia kata, nenek, ada budak, ada bayi kecil, tapi bayi itu dalam keadaan tidak bergerak, kaki dan tangannya lurus, matanya terbelalak ke atas. Nenek, itu ada budak tu. Nenek kata, iya, ini cucuku. Ayah dan ibunya, iaitu anakku, telah lama meninggal dunia. Aku yang merawat dia, aku yang besarkan dia. Tanya Dr. Hisham, adakah dia masih hidup? Dia masih hidup. Tetapi sejak daripada kecil begini keadaan. Kerana daripada kecil dia telah disahkan mengidap satu penyakit saraf yang agak kronik. Maka dia hidup dalam keadaan dia mati. Tangan dan kakinya lurus kerana koordinasi sarafnya tidak berfungsi, maka dia tidak boleh bergerak. Aku yang rawat dia pada sekarang. Orang mengatakan daripada kecil dia berkeadaan begini. Daripada kecil dia berkeadaan begini. Dan orang mengatakan aku tidak ada yang boleh merawatkan dia. Melainkan ada seorang pakar daripada Syria namanya Dr. Hisham. Tapi mustahil untuk aku ke sana. Aku nak makan saja tak cukup. Tapi aku ada Allah. Kalau Allah yang berkehendak, mustahil. Tidak ada apa yang mustahil. Mendengar jawapan itu menangis Dr. Hisham. Kerana apa? Ternyata daripada tadi berangkat naik flight. Flightnya Allah takdirkan ada cuaca buruk. Terpaksa melakukan pendaratan kecemasan naik kereta. Terkandas di situ. Itu cara Allah ingin menjawab doa si nenek tadi yang beristighfar kepada Allah. Wahai nenek, Dr. Hisham yang disebutkan itu adalah orang yang berada di rumahmu saat ini, yang baru menghabiskan rotimu. Lalu nenek tadi senyum, aku ada Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tuan-tuan, ma'asyarul muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka keyakinan kepada Allah, kalau selama hati ini dekat dengan Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Sebab itu bina keyakinan kepada Allah. Bahkan keyakinan yang besar, kita akan kembali dihadapkan di hadapan Allah. Akan dihitung sukat apa yang telah kita perbuatkan hidup dalam hidup ini. Daripada diberikan lembaran hari yang baru, daripada pagi sampai ke petang, bahkan sampai ke malam, daripada sampai bangun tidur, sehingga tidur lagi, apa yang telah kita perbuatkan, mempersiapkan diri untuk siap mati. Maka kita fikir dan renungkan. Tapi kalaulah kita tanyakan, barangkali ada doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Barangkali sampai ke saat ini kata Allah, berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Tapi kita seringkali berdoa kepada Allah. Selepas daripada usai salat, kita berdoa kepada Allah. Tapi sampai ke saat ini, barangkali ada doa yang belum dijawab oleh Allah. Kenapa? Sedangkan Allah memberikan janjinya, berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Dan kita berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak kabulkan doa kita. Limadha? Kenapa? Kalau kita tanyakan soalan ini, sebetulnya soalan ini pernah ditanyakan kepada seorang alim besar, seorang tabi'i, Ibrahim ibn Adham. Satu masa marat tabi'il jalil Ibrahim ibn Adham rahimahullah fi suqil Basrah zatil yaum. Satu masa berangkat Ibrahim ibn Adham ke pasar Basrah. Wa qala lahun nas, dan datang orang berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Itu gelaran yang diberikan orang kepada Ibrahim ibnu Adham. Ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran? Orang datang kepadanya bertanya,
Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, kata Allah dalam Al-Quran. Wa nahnu nad'u Allah, dan kami berdoa kepada Allah. Wa la yustajabu lana, kenapa Allah tidak kabulkan doa kami? Limadha ya Aba Ishaq, kenapa Aba Ishaq? Why? Why aku tambah itu? Why? Adakah Allah peka? Adakah Allah memungkiri janjinya? Adakah Allah belum mendengarkan doa-doa kami? Mustahil. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah tidak mendengarkan doa kami. Bahkan Allah berjanji, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum," minta kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Astajib lakum, aku akan kabulkan, janji daripada Allah. Tapi kenapa Allah belum kabulkan doa kami? Limadha ya Aba Ishaq? Kenapa ya Abu Ishaq? Kenapa? Akan soalan ini, barangkali sampai kesaat ini kita juga tanyakan dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah, bahkan kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita minta kepada Allah itu. Jin amin. Dan dijawab oleh Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, kenapa ada doa yang belum Allah ijabah, yang belum Allah makbulkan kepada kita saat ini? Dijawab oleh Ibrahim ibnu Adham, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya. Kata Ibrahim ibnu Adham, barangkali Allah belum mengkabulkan doa kalian, itu petanda hati kalian telah mati disebabkan 10 perkara. Bahkan kalau kita perhatikan jawapan yang bakal diberikan oleh ibnu Adham, Ibrahim ibnu Adham, itu bukan terkait dengan doa semata-mata, bahkan merangkumi seluruh kehidupan hati orang yang hidup di atas muka bumi Allah ini, yang mengaku hambanya Allah, umatnya Muhammad, tetapi ternyata hatinya telah mati disebabkan 10 perkara. Kata Ibrahim ibnu Adham, 10 perkara yang telah mematikan hati kalian, maka Allah mentangguhkan, telah mentangguhkan, menangguhkan doa kalian daripada dijawab oleh Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Al-Wahid, satu, araftumullah walam tu'addu haqqah, wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, wa za'amtum hubban nabiyyukum wa taraktum sunnatahu, wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumu, wa qultum innama mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha, wa qultum innama takhafunna nara walam tahrabu minha, wa qultum innal mauta haqqun walam tahrabu minha, wa qult wa ashtaghaltum bi ayubin nas wa taraktum ayubakum, akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha, wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. 10 perkara yang telah dijawab oleh Ibrahim ibnu Adham menyebabkan hati manusia telah mati, dan sama-samalah kita mengambil pelajaran daripada 10 perkara tadi. Kalau fahamlah, araftumullah wa lam tu'addu haqqah, mengaku kenal Allah tapi tidak melunaskan hak-haknya Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Kalau ada orang lelaki dia telah mukallaf, kata, siapa Tuhan kamu? Allah. Yang belum sekolah, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa? Kalau ada orang yang telah 5 tahun baru belajar solat, solatnya 5 waktu. Ada orang dah 50 tahun, solatnya masih 5 waktu. Apa beza dengan orang tu? Budak yang tu dengan orang ini. Araftumullah, mengaku kenal Allah, tetapi walam tu'addu syukra, walam tu'addu haqqah, tapi tidak melunaskan hak-haknya Allah. Allah ada hak sebagai Tuhan. Yang paling besar haknya Allah untuk diyakini bahawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahawa kita hidup sebagai hambanya Allah, hak yang perlu kita berikan kepada Allah, melunaskan tujuan kita dijadikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, tidak aku jadikan kamu manusia, bahkan aku tidak jadikan jin dan manusia. Jin kita tinggalkan dengan alam dia, walaupun ada manusia yang disembunyikan oleh jin, tak apalah. Ada pernah orang tanya saya, ustaz, boleh ke manusia berkahwin dengan jin? Ha, itu kan manusia kan isu-isu semasa ni dia tanya kita ceramah sana sini, nanti orang tanya tu. Tuan-tuan tak nak tanya soalan eh? Ha, tuan-tuan tanya, tak nak soalan. Saya gerun, saya berceramah di UiTM Rau. Dipersilakan penceramah kita hari ini adalah PU Rojo. Oh, sebut PU. PU. Sekarang kan isu PU kan heboh sikit eh. Tuan-tuan tak tahu ni. Orang lain tahu. Eh, tuan-tuan tak tahu apa-apa eh. Jadi tak payah tanyalah. Saya pun tak tahu. Kami diberikan arahan untuk tidak memberikan statement
Ini mungkin abanda saya, dia tahulah isu-isu ni. Eh? Yang tuan-tuan ni, apa dia? Tuan-tuan, saya tak tahu. Waktu saya saya tak boleh nak mengulas kerana ada benda-benda yang terlalu privacy. Walaupun saya tahu kisahnya. Tetapi kita tidak diberikan anjuran untuk bercerita sehingga empunya badan mengeluarkan kenyataan. Nanti tuan-tuan dengarlah. Saya datang ke sini untuk memberikan pengisian gitu je. Kalau tuan-tuan tanya pun saya kata wallahu a'lam. Itu lebih mudah. Nanti PM tepi ya. Isu-isu yang sedang hangat sekarang ni, itu kawan saya juga tu, dan kita kenal dia, dan kita tahu di kisah yang berlaku itu, dan ada benda-benda yang terlalu privacy. Ni yang ni nanti potong sikit ni. Araftum Allah walam tu'addu haqqak. Mengaku kenal Allah tapi tidak melunaskan haknya Allah. Hak Allah yang paling besar. Ini ada orang tanya saya tadi, tak jawab yang tu. Boleh tak manusia berkahwin dengan jin? Jin itu daripada kata jannah, makhluk Allah. Yang jannah itu maksudnya apa? Fitrah jin itu tak nampak. Berbeza dengan manusia, manusia ada bentuk khusus. Al-ins, 18 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Satu lawan kepada ins, jin. Seringkali Allah sebutkan kalimah ings dalam Al-Quran digandingkan lawannya, menunjukkan memang berlawanan. Ya ma'asyarul jinni wal ings, kan Allah sebut itu 18 kali. Ings disebut seringkali disebabkan, kalau Allah menyebut ings seringkali disebutkan lawannya jin, daripada kata jannah. Jannah itu antara maknanya yang wujud tapi tak kelihatan, jin wujud, bahkan barangkali komunitinya lebih besar, lebih ramai daripada kita, ada alamnya. Bila jin ni berkeadaan, sebetulnya kita tak payah takut dengan jin. Bila jin berkeadaan paling lemah, bila dia sedang melakukan penampakan diri, itu orang, itu jin paling lemah tu. Makhluk Allah ni dia hebat dalam kandangnya, dalam ladangnya. Kalau dia keluar daripada fitrahnya, dia lemah. Jerung, ganas, dekat mana? Laut. Cuba dibawa ke darat, kucing jilat begitu je. Bro. Singa, harimau, ganas dalam hutan. Giginya taring, kakinya kuat, dalam hutan, dicampak ke laut. Ikan yang kecil-kecil, jilat begitu. Oh ni orang kata limau ni. Chong Wei, hebat. Kot badminton, cuba dibawa ke UFC, MMA. Oh laut. Manusia hebat dalam ladangnya, jin hebat dalam kandangnya. Dalam dunianya, dalam mediumnya, dalam dimensinya, alamnya. Jadi apabila jin menampakkan diri, dia sedang keluar daripada fitrahnya. Maka kita tak harus takut dengan jin. Kalau persoalan adakah jin boleh berkahwin dengan manusia, itu dibincangkan oleh ahli fuqaha. Itu ada perbahasan tentang itu. Bahkan ada mazhab-mazhab, saya ingat saya dalam mazhab Hambali atau Imam Malik, itu mengharuskan dan ada yang memakruhkan. Maksudnya kalau ada hukum di situ, maka boleh berlaku di situ. Bahkan Nabi SAW pernah menceritakan, pada ketika ini biasanya Nabi bersama para sahabat. Pada ketika itu Nabi tidak bersama para sahabat. Di rumah tidak ada. Kalau Nabi ingin bermusafir, biasanya ada sahabat-sahabat yang dekat tahu. Tapi Nabi tidak ada. Ternyata setelah Nabi muncul, aku masuk ke alam jin mendakwahi mereka. Manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Nah, itu persoalan. Tak semua boleh. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh nampak jin, berdoa kepada Allah agar kekal begitu. Ya Allah, kekallah. Kerana jumlah mereka lebih besar, mereka ada dunia ni. Kita belum jelas dengan dunia kita. Kalau kita belum siap dengan dunia kita, kenapa disibukkan dengan dunia orang? Biarlah. Bahkan ada ulama karang kitab khas al-jin, bahas tentang bangsa jin. Pemimpinnya siapa? Yang di laut ada empat pemimpin, yang di darat ada empat pemimpin. Dikawal oleh empat pemimpin yang besar. Bahkan dikatakan empat ini sejak daripada Nabi Sulaiman lagi menjadi Laksmana, tenteranya Nabi Sulaiman. Itu kisah. Nanti lain tahun kita datang cerita bab jin saja. Kat mana dia tadi? Saya pun tak ingat dah. Araftum Allah walam tu'addu haqqah. Mengaku mengenalnya Allah tapi tidak melunaskan haknya Allah. Wa qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Baca Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Bahkan sebentar lah, 2-3 hari lagi kita akan didatangi dengan bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka sebagai persediaan kita, kalau dah lama tak belek-belek Al-Quran, maka singgah-singgahlah. Ambillah Quran, biasakan diri. Maka rugi tuan-tuan.
Kala-kala Allah berikan kesempatan masih berada dalam bulan Ramadan, maka kita tidak memaksimalkan ibadah, lalu nak diberikan berapa kali Ramadan lagi untuk kita, baru kita tahu untuk menghargai Ramadan yang bakal menjelang tiba itu. Maka sebab itu orang yang beriman, di antara sifat orang yang beriman itu merasa rindu kedatangannya bulan Ramadan kerana tahu ganjarannya. Sebab itu ada satu doa, tukang baca doa Jibril, tukang amin Rasulullah, tukang baca doa penghulu malaikat, tukang amin penghulu manusia. Apa kira-kira doa itu Allah makbulkan atau tidak? Confirm. Satu doa yang Allah bacakan, satu doa yang Jibril bacakan, celakalah kata Jibril. Bagi orang yang diberikan kesempatan menjadi tetamu Ramadan, saat berlalunya Ramadan, dosanya tidak diampunkan Allah. Kata Rasulullah, amin. Waktu Quran itu yang diturunkan di dalam bulan Ramadan, Ramadan itu yang diberikan kemuliaan yang tidak sebagaimana berbanding bulan-bulan yang lain, maka rugi orang yang mengaku hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, bahkan kita manusia yang melekat ke dosa-dosa yang banyak dalam diri kita, tidak mengambil kesempatan terbaik dalam bulan Ramadan untuk istighfar kepada Allah, untuk melipat gandakan ibadah kepada Allah. Rugi. Maka kalau ingin diukur bagaimana iman kita, terasa indah Ramadan bakal menjelang tiba, terasa keindahan itu yang tidak mampu diungkapkan, itu tandanya hati kita mekar dengan iman. Tapi kalau saat Ramadan berapa hari lagi, 5 hari lagi, okey, tak boleh makan tengah hari lah lepas ni. Kalau begitu bicaranya, istighfarlah kepada Allah, minta dengan Allah supaya digantikan hati yang baru. Barangkali hati kita telah mati itu. Wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih wa za'amtum hubban nabiyyukum wa taraktum sunnatahu. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Silakan semak daripada kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa persen sunnahnya Rasulullah yang telah kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Cara minum kita, cara makan kita, cara pakai kita, cara bercakap, cara berjalan, cara kita melayani ibu dan ayah kita, cara kita bersahabat. Lalu dipelajari itu bagaimana Rasulullah, Rasulullah diutuskan Allah adalah menjadi tuntunan kepada manusia. Bagaimana kehidupan Rasulullah itu? Ini baru tiga ni, nampak lagi ni. Wa qultum inna syaitana, kita mengatakan sungguh syaitan itu musuh yang nyata. Lakum aduwwun, musuh yang nyata. Wa wafaqtumuh, tapi kita tidak mengelakkan daripada syaitan, bahkan sentiasa mengikuti jejak langkahnya syaitan. Syaitan musuh, tetapi apa yang dilakukan syaitan kita ikuti, dan itulah menyebabkan hati mati. Kita mengatakan takut kepada dosa tapi sentiasa melakukannya, benci kepada maksiat tapi itu yang kita lakukan. Wa qultum innama mushtaquna ilal jannah, sungguh kita mengatakan ya Allah tidak ada tempat yang paling indah syurga melainkan syurga. Walam ta'amalu laha, tapi kita tidak melakukan amalan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Wa qultum innama takhafuna an-nara, kita mengatakan takut kepada nerakanya Allah. Walam tahrabu minha, tetapi kita tidak mengelakkan daripada melibatkan diri, melakukan perbuatan yang boleh menjungkalkan kita ke dalam neraka. Kita takut dalam neraka, tapi amalan perbuatan kita adalah perbuatan ahlinya neraka. Washtagaltum bi'uyubin nas, sibuk kita memperihalkan, mengatakan aib-aib orang lain, sehingga kan lupa untuk menjaga aib diri sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan yang kita ni, Masya Allah, kesombongan manusia itu datang daripada pelbagai pintu. Satu pintu yang menyebabkan, satu pintu yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang boleh menyebabkan manusia sombong. Manusia sombong ada empat pintu. Satu, ziyadatul ilmu, bertambah ilmu, sombong. Bertambah harta, ziyadatul mal, bertambah harta, sombong manusia. Ziyadatul mansin, bertambah kedudukan, sombong manusia. Ziyadatul ilmu, ziyadatul mansin, ziyadatul mal, ini biasa. Tapi yang keempat ini, kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang menyebabkan manusia sombong, selain daripada meningkatnya harta, bertambahnya ilmu, bertambahnya kedudukan, yang keempat ini terlepas pandang, ziyadatut ta'ah, bertambah taat manusia boleh sombong. Asalnya iblis itu, bukan namanya iblis Azazil daripada suku bangsa jin, tetapi kerana melekat sifat sombong, Allah gantikan namanya iblis. Itu bukan kerana jahil, alim itu iblis, tapi kerana sombong. Ana khairu minhu. Yang keempat yang biasanya kita terlepas pandang, ziyadatut ta'ah, bertambah taat.
Manusia boleh sombong. Salat, datang ke masjid, sembang dengan kawan. Saya alhamdulillah hari ini diberikan hidayah lebih sikit oleh Allah. Salat sunat 12 rakaat tadi, alhamdulillah. Awak berapa rakaat? 8 rakaat. Rendah sikit daripada saya. Saya alhamdulillah menggurung Allah kekalkan hidayah ini 12 rakaat. Keluar sampai ke pintu surau, saya tadi berapa rakaat? 12 rakaat. Alhamdulillah, bukan macam tu. Tu tak datang ke surau tu. Pindah tadi, pahala tadi dapat kepada orang tu. Kenapa rasa cuci sangat ni? Dapat pahala free. Ziyadatut ta'am, bertambah taat, manusia boleh sombong. Bahkan sombong itu adalah kesalahan pertama yang berlaku di kalangan makhluknya Allah, iblis, sombong. Wastaghaltum bi ayubin nas wa taraktum ayubakum. Bahkan Allah hadirkan 30 hari daripada 356 hari, daripada 12 bulan Allah hadirkan bulan, satu bulan disebut dengan Ramadan. Ramadan daripada akar katanya Ramad ataupun Ramda. Apa maksudnya? Membakar. Apa yang nak dibakar? Kalau sate yang nak dibakar, bulan ni lagi best, bakar terus makan. Tapi bulan Ramadan bakar azan maghrib dulu. Roti canai halal habis maghrib. Cakwe tiaw halal habis maghrib. Nasi goreng halal habis maghrib. Sup tom yam halal habis maghrib. Isteri sendiri halal habis. Habis terawih. Jangan habis maghrib, habis terawih. Ramadhan apa yang nak dibakar? Mazmumah yang melekat dalam diri. Allah sayang kepada umatnya Muhammad. Allah sayang pada hamba. Allah hadirkan satu kesempatan untuk kamu mengikis kesombongan yang ada dalam diri kamu. Di saat kita bersenang lenang makan mewah pada tengah harinya, di saat ada yang berlapar, Allah hadirkan perasaan yang sama. Kerana ingin mengikis karat-karat sombong dalam diri manusia. Wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum 'uyubakum. Akaltum ni'amallah, makan dengan nikmatnya Allah, rezekinya Allah, walam tu'addu syukraha. Tapi tidak tahu bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir kata Ibrahim ibnu Adham, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Seringkali kita melihat mayat orang lain yang diusung dalam keranda terbujur kaku dan layu, diusung ke pembaringan selama-lamanya ke dalam liang lahat. Sedangkan kita terlupa pada kondisi dan keadaan yang sama, kita akan berkeadaan itu terbujur kaku dan layu, akan dibawa ke liang lahat. Fakaifa yustajab lakum, dan bagaimana Allah ingin menjawab doa kalian kalau hati kalian telah mati disebabkan 10 perkara tadi. Dan moga-moga tuan-tuan mengambil sedikit pelajaran, sedikit motivasi, inspirasi. Yang penting bulan Ramadan, Ramadan, Ramad, satu lagi Ramdu. Maknanya Ramdu, curah hujan. Ramadan kesempatan yang terbaik untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sentiasa mempersiapkan diri untuk menantikan bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, Allah Maha Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai kepada aku Ramadan, kerana ya Allah aku telah banyak melakukan dosa baru. Maka mengambil keberkatan daripada bulan yang dimuliakan oleh Engkau ya Allah untuk aku bertaubat kepadamu, supaya aku dihadapkan di hadapanmu suatu saat nanti, maka melayakkan aku untuk menikmati syurgamu insya-Allah. Maka jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kerana barangkali ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Nah, jangan yang dulu biarkanlah. Maka jadikan momentum start daripada sekarang. Saya mulai daripada 2-3 hari lepas, orang mulai makin sibuk. Dipenuhkan jadual ustaz-ustaz ni untuk mengimarahkan surau dan masjid kita dalam kerangka untuk menyemai, mendidik hati ini untuk sentiasa memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik mungkin. InsyaAllah, moga-moga kita termasuk daripada bahagian orang yang merindukan Ramadan, orang yang memanfaatkan bulan Ramadan, orang yang sentiasa memperbaguskan solatnya, memperbanyakkan zikir dan salawatnya, orang yang mendekati Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, orang yang sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya Rasulullah, berbakti kepada ibu dan ayah, bahkan orang yang menjaga akhlaknya sesama manusia. Kerana dalam masyarakat kita hari ini akhlak mulai luntur. Ada orang bagus dalam kerjanya tapi akhlaknya kurang ada, kurang. Bahkan didiklah anak kita dengan akhlak. Muridnya Imam Malik mengatakan, aku 18 tahun belajar adab dengan Imam Malik. 2 tahun saja belajar ilmu. Kata Rasulullah, aku diajarkan Jibril adab jauh lebih lama nak dibandingkan diajarkan ilmu. Bahkan ulama mengatakan belajar adab itu jauh lebih payah daripada belajar ilmu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku lebih kagum orang yang indah akhlaknya berbanding tinggi ilmu. Kalau urusan tinggi ilmu, iblis lebih tinggi ilmu. Bahkan ulama mengatakan,
adabu fauqal ilm. Adab itu sentiasa di atas ilmu. Fauqa, di atas dalam bahasa Arab ada dua istilah. Satu ala. Ala ini kalau saya katakan telefon di atas meja. Ini ala, bercantuman. Tapi kalau fauqa begini, di atas. Ada jedanya, maksudnya lagi tinggi. Al-adab fauqal ilm. Ada orang banyak ilmu sekarang. Tidak tahu. Maka kita tidak, kita berdoa kepada Allah agar kita sentiasa menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak. Itulah. Allah tidak pernah memuji Rasulullah dalam Al-Quran yang terkait dengan urusan ibadah. Walaupun ibadah Nabi yang paling unggul, paling bagus, paling berkualiti, tapi Allah tidak pernah memuji Nabi tentang urusan ibadah. Allah tidak berkendak dengan ibadah, tapi Allah memuji langsung Rasulullah kalau terkait dengan akhlak. Innaka la ala khuluqin azim. Cuma kau ya Muhammad memiliki kepribadian yang mulia. Prestis martabatnya manusia itu diukur seberapa bagus akhlak. Bahkan agama Islam mengajar kita satu daripada tiangnya adalah al-akhlak. Katanya Ramadan untuk kita belajar akhlak yang terkait dengan seorang muslim yang baik. Untuk kesempatan itu kita ambil yang sebaik mungkin untuk menjadikan diri kita orang muslim, orang Islam yang Allah kenanya Nabi Muhammad yang terbaik insyaAllah. Itu adalah yang dipandangkan dengan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk iman kita. Dan saya berdoa agar kita sama-sama menantikan bulan Ramadan dengan penuh kerinduan dan penuh semangat untuk menjadikan itu sebagai tempat untuk ladang ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekasaran kata dan bahasa. Kalau ada kesempatan waktu yang lain, insyaAllah kita dipertemukan lagi. Kalau bukan di atas dunia sekalipun, insyaAllah kita dipertemukan lagi di akhirat. Saya akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah saya kata-katakan. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan, saya bukan datang untuk mengajar, sekadar menumpang barakah. Akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kalian dengarkan. Moga-moga itu yang akan menyatukan kita kembali di dalam syurga-Nya nanti. Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.